Today we will study about math. Math-nya yang merah ya. Jangan lupa, jangan yang pakai yang pink lagi. Open your book page number 44. Okay. Nah, di situ ada chapter 9 number up to 40 ya. Jadi di situ I know number up to 40. Saya bisa atau saya tahu angka sampai 40 ya. Dan jadi kalau angka 40 itu apa? 40 itu 40. Kalau 41 sama aja 41. Nah, 41, 42, 43 gitu. Kalau 30 apa? Kalau 30 30. Kalau 31 apa? Sama 31. Nah, sama ya. Tinggal tambah aja 31, 32 berarti 31, 32, 33 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan match the cube with the correct number. The first one has been done for you. Okay, teacher akan gambar. Teacher harap semuanya sudah bisa menghitung dari 1 until 40 ya. Karena kalau kalian tidak bisa menghitung dari 1 until 40, kalian tidak akan bisa menjawabnya. Karena di sini ada tulisannya juga, ya. Nah, sekarang kita match ya. Now we match the cubes. Nah, di situ ada berapa? Ada 25. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Ini jumlahnya 25 ya. Yang itu jumlahnya 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Nah, itu kan gambarnya seperti ini. Yang ini 25, yang ini 26. Nah, di sini ada angka. Di sini ada angka 26 atau 26. Ini ada 25 atau 25. Kira-kira yang mana? Ini kan 25, jumlahnya ini 26. Berarti kita hubungkan, kita match. Match itu dihubungkan. Berarti 25 yang mana ya? 25. Oh, 25 yang ini. 26. 26 yang mana ya? Oh, 26 yang ini. Seperti itu ya. Ditulis seperti itu. Nah, jadi teacher harap kalian sudah bisa menghitung dari from 1 until 40. Jadi kalau kalian tidak bisa, itu akan sulit untuk menghitung atau menjumlahkannya ya. Next kita pindah. Misalnya 29. 29 Inggrisnya apa? 29 ya. Kalau 34 apa? 34 ya. Oke. Sekarang next ke halaman 49 sama seperti tadi ya, ditarik garis. Nah, sekarang kita next ke halaman 46. Halaman 46 itu 30 ditambah 5. 30 ditambah 5. 30 plus 5 is misalnya, you don't know how to
menjumlahkannya ya, berarti kita turun ke bawah. 30 plus 5, no, all plus 5 is 5. 3 tetap ya, still ya, berarti 30 plus 5 equal 35 ya. Nah, sekarang halaman yang di bawahnya sama. 30 plus 7 sama. Nah, dijumlahin seperti tadi. O plus 7 is 7 and 3 still, berarti 37. Nah, sekarang ke halaman 47. Halaman 47 caranya seperti ini. Itu ada bola. Bolanya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 ini bola. Ini bola atau kelereng ya? Artinya ini bola. Oke. Next, di bawahnya ada 4. 1 2 3 4. Oke. Sip. Nah, ini dalam satu baris ini 10. 10 ya. 10 ditambah 10. 10 ditambah 10 menjadi ini 20. Lalu 20 ditambah 4 jadi 24. Nah, caranya seperti ini yang bagian itu. Jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24 ya. Yang di bawahnya sama. 20 ditambah 9 jadi 29 ya. Misalnya 20 ini kan. Misalnya ini 20 kita hapus ini. Nah, ini contoh lain misalnya. Ini ada 4, ini ada 4, 5, 6. Ini ada 6. Berarti ini 10 ditambah 10 jadi 20 ditambah 6 jadi 26. Jadi 20 ditambah 6 sama dengan 26. Oke? Nah, di bawahnya sama. Sekarang halaman 48, 49 juga sama sepertinya. Nah, halaman 50 sama. 30 tulisannya apa? Kalau 30 kata teacher tadi 30 tulisannya apa? 30. Nah, itu berarti dihubungkan ya. Nah, teacher tadi bilang harus hafal angkanya. Nah, sekarang ke halaman 53. Can you count to 40? Nah, bolanya itu bola kok. Bolanya ada berapa di situ? Nah, bolanya. Nah, kita yang di bawah saja ya. Yang di bawah itu bolanya ada berapa? Ada 10. Satu baris itu 10. Yang kok ini. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di sini tulis 10. Lalu yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tulis juga jadi 20. Lalu ini 1 2 3 berarti di sini tulis 23. Nah, bolanya ada berapa tadi? Bolanya ada 10 ya. Yang ini bolanya ada 10 jumlahnya. Yang ini jadi 10 ditambah 10 menjadi 20. Yang di bawahnya berapa? 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini ditambah sini ditambah sini jadi 9. Berarti 20 ditambah 9 sama dengan 29. Oke. 20 plus 9 equal 29 ya. Ngerti ya? Bisa ya untuk dipahami. Nah, untuk yang halaman 54, 55 itu sama kok, sama semua. Hanya 26. 26 itu adalah menghitung jumlah yang
Menghitung angka yang hilang. Sorry, menghitung angka yang hilang. Kita hapus dulu yang di sini. Kalian hafal enggak hitungan? Dari 1 sampai 40. Dari 20 sampai 40. Coba. 20 setelah 20 apa? 21. Setelah 21 22, 23, 24. Next seterusnya. Nah, sekarang kita lihat halaman 56 bagian A. Nah, halaman 56 bagian A. 1 2 3 4 5 6 tuh 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini 20. Setelah 20 berapa? Di situ kan kosong. Berarti 21. Di sini 22. Lalu 22, 25. Nah, setelah 23, 22 berapa? 23. Setelah 23, 24. Nah, seperti itu. Melengkapi huruf yang hilang. Yang P sama, yang C sama, D sama. Nah, itu lihat di halaman 57. Arti mempunyai 15 tin. Tin of milk. 15 ya, katanya 15. Dia mempunyai 15. 15 tin. Tins of milk. Dia mempunyai 15 kaleng susu. Lalu dia membeli lagi 8. Dia membeli lagi 8. Berarti jumlahnya berapa? 8 15 ditambah 8 berapa? Kita bingung caranya. 15 ditambah 8. Oke. Kita akan menggunakan garis bilangan. 1 2 3 dan 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Nah, 15 ditambah 8 katanya. Ini 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Dari 15 ya, ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 15 ditambah 8 menjadi 23. Berarti di sini tulis 23. Atau kalian bisa cara yang lain. 8, 5 ditambah 8, berapa? 5 di kepala, 8 di jari. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ini cara lain ya. 15 ditambah 8. 13. Satunya disimpan. 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi 23. Terserah kalian mau pakai cara disimpan atau di sini. Tapi cara yang disimpan di kepala lebih cepat ya. Tidak perlu orek-orekan. Oke? Nah, untuk penjelasan math hari ini, Teacher Fira sampai di sini ya. Dan jika kalian belum mengerti, silakan WA teacher. Teacher harap kalian menyimak video dari teacher agar kalian mengerti yang teacher jelaskan. Oke, good morning student primary one.